Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Widman ST. Hari ini saya ada di Atrium Senen. Ngapain ya ini? Lagi apa? Ada waktu untuk peremajaan kaki-kaki Expander. Jadi ini sudah 5 tahun lebih kondisi mobil Expander ini, mobil Expander tahun 2019. Sampai dengan sekarang itu belum ada sama sekali perawatan apapun di kaki-kaki ya. Jadi sekitar 2 minggu lalu itu ke Mitsubishi untuk servis ringan biasa, servis-servis rutin. Dan saya coba ke dealer tersebut atau ke bengkel tersebut, coba dong bang cek sekali kaki-kaki estimasi berapa kalau misalkan ada peremajaan. Nah pada saat itu dicek di bengkel resmi, itu beberapa part sudah mulai melemah tapi nggak rusak ya, hanya melemah dan menurun performanya. Itu pun juga saya rasain saat misalkan jalan beton gitu, kurang rata itu ada suara bergemuruh gitu, gitu kan bergemuruh. Terus pada saat setir juga ada jalan-jalan yang jalan pelan yang bergelombang gitu, itu setir agak main sedikit nih, nggak tenang gitu, nggak seperti kayak waktu baru. Nah itu sih yang saya rasa. Jadi kalau tapi untuk kecepatan tinggi dan manuver itu masih ya hampir mirip seperti waktu baru ya. Jadi nggak ada kendala, sebenarnya nggak ada kendala. Untuk suspensi pun empuknya ya masih mirip, cuman lebih lemah aja sekarang gitu, nggak kayak dulu waktu baru. Jadi kondisi shockbreaker depan belakang itu pas dicek ternyata memang shockbreaker depan ini sudah lemah dan belakang itu sudah hampir mati untuk shockbreakernya ya. Untuk ukuran shockbreaker Expander sebelumnya itu ada kendala di suka bocor segala macam ya di produk-produk yang lain, cuman alhamdulillah di Expander ini saya dapat yang cukup bagus, jadi nggak ada keluhan apapun sampai dengan di kemarin itu pas dicek baru tahu oh, ini lemah. Padahal kalau kita rasain sendiri sih sebenarnya nggak ada kendala apa-apa ya, cuman ya agak kurang nyaman aja sekarang seperti itu. Lalu untuk segi akhirnya shockbreaker saya cari-cari di tanya ke Mitsubishi tersebut untuk originalnya harganya sekian, dan saya pikir kenapa nggak sekalian di upgrade nih gitu, karena kan mumpung udah masa tugasnya sudah selesai mungkin yang sekarang. Jadi saya coba cari-cari shockbreaker lagi, review-review, dan akhirnya saya pakai shockbreaker yang AC Delco. Dari berbagai macam review AC Delco katanya pas untuk Expander, mulai dari keempukannya, kekerasannya, sama stabilitasnya gitu. Jadi kalau untuk berat Expander itu saya disarankan katanya pakai yang AC Delco, karena cocok nih untuk sok seempuk itu untuk bobot Expander yang untuk keluarga yang nggak terlalu berat, itu cukup bagus kayak gitu. Pas dibuka ya kayak link sok ya, dari yang link atas diri itu yang sebelah kanan sebenarnya masih bagus, cuman yang sebelah kiri udah mulai lemah dan karetnya sudah mulai terkelupas. Jadi sebenarnya masih aman-aman aja, tapi akhirnya sekalian mumpung dibongkar, ya udah sekarang saya ganti untuk linknya pakai yang merek 55 Jepang ya. Jadi itu link kanan kiri kita ganti sepasang. Terus di situ kan ada kayak rod end ya, di pojok itu tiga rod end, saya coba pas dibuka bannya juga saya lihat rod end yang belakang kanan juga masih bagus, jadi masih kaku gitu untuk rod endnya. Cuman yang sebelah kiri itu rod endnya sudah lemah ya, pada saat kita goyang itu dia balik lagi. Nah itu udah nggak megang tuh. Jadi akhirnya rotennya juga saya ganti sekalian gitu, mumpung ada rezekinya. Dan yang paling krusial lagi yang mahal juga adalah rak steering. Rak steeringnya pada saat, kan biasanya kalau kita jalan itu biasanya nyetel musik segala macam, jadi nggak terlalu kedengeran yang ini ya. Tapi kalau misalkan pas buka kaca itu steer ada gap ya, jadi dek itu ada suara dek gitu. Tadi saya diperiksa juga, dan kemarin di Mitsubishi juga saya coba minta tolong periksa, itu rak steeringnya sudah ada bagian yang kurang baik gitu. Jadi akhirnya kalau bisa bisa diganti, tapi kalau enggak juga enggak masalah, sebenarnya masih aman karena enggak yang lari-larian gitu. Ini masih bisa stabil di kecepatan kemarin, kecepatan 100-110 ke 120 itu steer masih jejak gitu, masih aman. Jadi untuk penggunaannya sebenarnya rak steering enggak harus diganti ya, tapi karena memang sekalian dibuka, akhirnya rak steering saya servis. Jadi daleman itu kan kalau yang bawa Expander itu kan dia bahannya ini ya kayak model plastik gitu ya, kurang ini ya. Jadi saya ganti, saya servis, jadi diganti part dalamnya aja, bukan rumahnya, jadi saya ganti partnya aja. Sama long tie rod-nya, karena nanti akan nyambung ke yang tie rod yang tadi saya beli juga, yang sudah baru itu. Jadi biar full satu kanan kiri itu udah full set servis dan baru semua. Kayak gitu, jadi akan lebih aman dan akan lebih enak lagi ke depannya. Kenapa saya pilih servis, nggak pilih ganti yang mungkin ada merek-merek terparti ya, merek-merek yang lain untuk rak steering. Tapi reviewnya katanya ya itu awetnya nggak lama om, kalau misalkan ganti bawaan Expander-nya juga itu
ya paling bertahan ya kayak gini juga, tidak kedengeran guduk-guduk, berisik gitu. Walaupun memang performanya nggak mengurangi, tapi kenyamanannya akan berkurang seperti guduk-guduk, berisik seperti itu. Akhirnya ya udah, kalau misalkan ini ganti dalamnya itu diganti yang lebih kuat, itu akan lebih lama keawetannya begitu. Jadi akhirnya ganti bagian dalamnya aja, di servis lah jatuhnya. Oke, tadi saya coba muter di tikon-tikon itu, dan bener rasanya beda banget, senyap, enak banget, nggak ada tuh geruduk-geruduk. Walaupun jalan ketemu sambungan-sambungan itu senyap, enak. Shockbreaker juga mirip banget sama aslinya Xpander, cuman lebih apa ya, lebih keker sedikit gitu, lebih dewasa, kata-kata Om Fitra Eri. Mungkin kata Om Fitra waktu itu, Xpander yang ini bantingan suspensinya itu dewasa, ini lebih dewasa dan mapan, ibaratnya seperti itu. Tapi saya belum coba di kecepatan tinggi karena ini baru turun, nanti kita coba lihat rasanya gimana pada saat kita berkendara pulang ke rumah gitu. Oke, okay? Itu aja mungkin yang upgrade-an kaki-kaki. Jadi total berapa untuk upgrade atau permajaan kaki ke Xpander setelah 5 tahun? Tadi untuk, bentar saya buka dulu catatannya. Ya mungkin di setiap bengkel beda-beda ya, karena juga ada jasa pasang dan pelayanannya juga. Nah, untuk di Istana Parts ini, suspension tadi pertama adalah shockbreaker ya. Shockbreaker saya pakai AC Delco, Xpander depan belakang, yang depan 1,7, yang belakang 1,1. Berarti total itu untuk bagian belakang, apa, usia suspensi aja itu, total di 2.800.000. Ongkos pasangnya itu, berapa tadi? 350.000 untuk depan belakang, gitu. Jadi 2.800.000 plus ongkos pasang 3,5. Lalu link stabilizer ya, yang shock itu ya. Link itu harganya 450.000, kanan kiri 555 mereknya. Lalu terot N itu 665.000. Jadi total untuk shockbreaker, link, terot pasang ya, pasang terot juga itu total 4.515.000. Lanjut untuk rak steering ya, rak steering jadi nggak ganti, jadi ganti dalemannya aja di servis itu. Servis bongkar semua memasang itu sekitar 1,950 ya, jadi dicopot bongkar 1,950 diganti bagian dalamnya dan digaransi 1 tahun. Tapi kalau memang setelah itu ada kendala-kendala, bisa langsung balik lagi aja ke bengkel, semoga sih nggak ada kendala. Lalu karena itu udah ganti, jadi long terotnya sekalian saya ganti, jadi biar satu set tuh antara rak steering, long terot sampai rod endnya itu ganti, itu 400.000 sepasang begitu. Lalu untuk karet stabilizer nanti di bawah tuh, jadi ada link stabilizer itu kan bawaannya warna hitam ya, itu sudah lobok, udah kendor, jadi nggak ngepas megang si link stabilizernya itu. Jadi saya ganti pakai protoflex itu 200.000, jadi biar lebih nggak goyang lah, nggak bergetar gitu. Karena itu karet ya, udah 6 tahun, nah saya rasa sih sudah saatnya ganti lah, walaupun tadi ya nggak parah amat gitu, cuman nggak enak aja kelihatannya. Lalu ada baut-baut roda segala macam tadi, ada yang patah itu 80.000-an, 160.000, 170.000. Total untuk rasiring baut-baut itu 3.200.000. Jadi untuk total semuanya permajaan kaki-kaki, Xpander depan belakang seperti yang tadi saya sebutkan itu total ada di 7.700.000 rupiah. Worth it nggak? Kita coba aja, semoga memang worth it. Karena memang mumpung ada rezekinya, mobil dipakai setiap hari yang sebenarnya yang pakai istri ya untuk kerja, buat aktivitas dia. Dia juga semoga biar lebih nyaman juga buat dia, begitu. Ya, semoga itu worth, karena ini mobil buat nyari rezeki, buat nyari duit, kita harus pelihara sebaik mungkin. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Komen-komen di bawah. Demikian, sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.